Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau info atau tips bagaimana cara masuk BIOS ke laptop tipe Lenovo 1110. Nah, laptop yang lain pada umumnya itu menggunakan, ketika dinyalakan itu menggunakan F2 atau Fn plus F2, tetapi laptop ini beda. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah jarum sebesar ini. Biasanya untuk membuka SIM card laptop HP-HP sekarang juga bisa. Jadi lubangnya ada di sini nih. Lubangnya kecil. Ini lubangnya. Kita akan colok saja. Ini nggak kelihatan. Sebentar, kita colok. Nah, sudah colok, nanti akan menyala dan akan langsung menuju pilihan apakah ke boot menu atau ke BIOS. Untuk ke BIOS, kalian klik BIOS. Bentar. Nah, ini untuk boleh, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Sudah masuk BIOS. Ini kameranya buram ya. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.